telah dibangun kantor kantor permanennya 3 lantai. Darurat yang selama ini apa ada sejumlah novelnya yang berkantor di X kantor di X apa kantor DPR di sebelah sana itu, tapi karena ketahanan tanah di situ tidak kuat karena di bawahnya tidak tahu dulu alam apa kolam alam kah beban dari bangunan itu lama kelamaan dia turun ke bawah karena bergeser, maka semua 9 OPD semua dan peralatan dan perangkat-perangkat kerja lainnya dibawa keluar mengungsi masing-masing, ada yang kerja di rumah-rumah, ada yang nampung aja barang begitu terutama komputer, laptop, terus meja, bangku, perabot lainnya. Ini sambil menunggu apa seluruh pegawai bergumul menanti, merindukan menanti ada satu kantor otonom yang bermegah dibangun ke depan, dibangun tidak tahu di mana lokasinya, tapi itu satu pergumulan. Maka sambil menunggu itu, ini dibangun sebanyak 5 unit kantor darurat atau kantor darurat ya. Yang masih dari 9 ini 5, maka masih kurang, tapi sementara juga yang tahan-tahan ada. Kalau masih ada kesempatan ada, nanti akan ditambahkan ke depannya. Tapi ini darurat. Nah, nanti setelah dibangun kantor kantor permanennya 3 lantai, ini difungsikan untuk rumah-rumah eselon 3. Rumah-rumah eselon 3 ke depannya. Nah, di bawahnya itu yang katanya sudah diratakan itu dibangun. Ruangan satu paket yang berbeda, satu lantai itu ruangan masing-masing bangun. Kalau apa kantor otonom 3 lantai, kantor bupati 2 lantai, kantor otonom 3 lantai. Luar biasa. Kalau itu jadi ini semua pindah di sana. Ada yang gantung-gantung tidak ada itu. Di kepala OPD yang punya rumah dinas bisa masuk sini juga, ini sudah bagus ini, standar. Sementara nanti kantor dulu. Nanti kantor. Iya. Kantor itu jadi ekonomi itu jadi ini di, nanti alih fungsi ya. Dari kantor menjadi rumah. Rumah dinas jabatan. Thank you.
Bye.